Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Gunara ya, dimana mereka di sini ini akan menjadi host lagi di Lida Zozi di Kepoin Lida Zozi 2021. Nah di sini mereka ini akan menanya-nanyai semua kontestan ya. Soalnya video ini video lama, tapi di sini saya baru reaction karena di sini saya melihat ada adegan-adegan cute-nya dari Gunawan Andara ini. Oke guys, nggak usah lama-lama. Kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya. Aku mau nyanyi ini, cinta ini semakin panas. Hei, okay. Ini semakin panas. Kamu ada lagu nggak? Ayo, aku cinta ini. Kalau Lara, apa tadi? Ini mah itu. Kalau kamu bersyukur kepada Allah setelah dipertemukan kasih baik hati seperti ini. Kasih selalu cari aman, selalu cari aman. Ah, tapi jatuh. Tapi selalu cari aman kamu. Bangun. Hai. Yeay, datang lagi dua pasangan yang lagi hot. Halo, aku Master Kepogunawan. Aku Master Kepogunawan. Oh, iya. Di Kepo Lida Zozi. Guys, apa kabar kalian semuanya? Ya ampun, aku udah kangen banget tuh asal. Iya, kangen ya. Alicia. Aku tahu ini cara dukung mereka dong, karena minta dukungan dong untuk mereka gitu, cara dukungnya. Ayo semua pendukungnya mereka, semua peserta, ayo dukung mereka dengan cara ketik Lida spasi nama peserta kirim ke 97288 atau di support melalui akun. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung aja masuk. Soalnya hari ini hari bunga-bunga ya, jadi kita akan bahas tentang yang bahagia-bahagia ya. Oke, deh. Dan besok pastinya hari kebahagiaan. Tentunya cinta Leslar. Lamarannya Lesti dan juga Kak Gilar. Besok ya, kamu kesan juga kan? Iya, kesan deh guys. Doain ya, semoga lancar acaranya. Iya. Emang ya bisa jadi saksi gitu kan? Saksi apa? Bisa jadi saksi mereka berdua. Oh iya. Oh dari awal gitu ya. Terus kalian ada rencana kayak nggak tahu depan? Planning. Planning ke depan. Hah? Planning nggak? Rencana kan? Nah, rencana. Rencana apa sih? Rencana kamu mau apa sih? Rencana apa? Rencana lu berdua. Ada enggak ke tingkat yang lebih serius? Oh, rencana apa ini ke depan? Ada deh. Namanya juga manusia kan, pasti akan ada di tahap itu. Cirayu. Langsung lari Rara. Aduh. Kalau kalian tunggu di peralatan nyanyi nyanyi. 1, 2, 3, beliau akan main.
sepai meripai. Pernabila sepai. Kami sepai cinta. Ini udah berasa kayak tepungil kemarin ya. Tahan. Ini Aco. Gak bukan Aco ini, ini Hari. Soalnya agak besar. Ini Aco, itu baru Gunawan. Terus cewek ini, mana Dini? Ini yang mana? Ini kayaknya Dini deh. Ini gak Dini. Ini Dini kayaknya Dini. Ini Aco. Woy, ini Aco ini apa? Ini aja nih Aco. Slot, hati kodong dengan satu. Kajana. Ke babak selanjutnya. Pokoknya doakan selalu semoga penampilan Anting bisa semakin baik. Dan maaf untuk tadi malam penampilan Anting sangat mengecewakan. Tapi pokoknya Anting bakal berusaha dan belajar lebih maju. Tapi pertanyaan kita, kamu rasain apa semalam? Iya, kenapa? Kenapa pemusatan buah hari kurang maksimal gitu? Apa yang kamu pikirkan, mungkin ada korban, ada apa gitu? Kenapa, Nak? Boleh kamu kasih tahu di sini? Ya, aja. Teman. Jadi tuh aku di genre yang ini Kak, yang malam tadi yang dimaksud Kak Eja itu. Sing and dance. Iya, yang R&B. Kamu udah tahu saya apa? R&B jenis musik. Jenis genre musiknya kan R&B. Ya, Anting kan jadi kayak baru gitu bagi Anting. Jadi Anting mau nyikapinnya nyanyinya moodnya. Sebenarnya Kak Akbar udah kasih arahan kamu tuh harus kayak gini. Cuman Anting ngelakuin aja yang belum bisanya. Belum pede, enggak kurang percaya diri ya. Iya, kurang percaya diri. Dan ada beberapa jangkauan nada yang Anting itu pas JR sampai ternyata pas pentas enggak sampai. Tanpa sadari atau sadar? Sebenarnya kamu makan enggak? Makan. Aku lihat mulutnya kuning. Lidahnya kuning loh. Iya kata minumnya makan terpin ya. Waktu dia nganga itu dia kan kelihatan di warna. Ya kemarin tuh makan itu permen. Permen tenggorokan yang kuning warnanya. Oh. Itu warna hijau. Permen. Sejenis kayak gitulah pokoknya. Karena Anting kering banget, pas itu udah kering banget kan kayak butuh air liur biar keluar. Terus habis itu untuk
untuk penampilan tadi malam pun Anting masih belum bisa menguasai itu, menguasai panggung. Karena berarti ya kepikiran dari koreo, belum apa namanya, masih banyak PR yang harus diperbaiki. Akhirnya ke bawah di panggung itu jadi kepikiran. Habis ini harus ngapain, habis ini harus ngapain. Nah akhirnya mau nembak nada tinggi juga kaget. Akhirnya gak nyampe. Karena kepikiran, kalau iya, kepikiran pasti kepikiran. Akan jadi ada kesalahannya. Iya. Makanya sambil kemarin ya? Kan bagus. Karena kan sempurna. Dia ada yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Yes, gitu dong, pada kuning nanti. Dokter ya, dong. Siapa ini? Rusia. Ya, Nur. Nur. Ayo Jahaya, kamu. Jahaya kamu. Oke, semalam. Oke guys, itulah tadi reaction saya untuk kegiatan Gunara ya, Gunawandara di acara Kepoin Lida Zozi. Gimana? Yang awal-awal tadi. Cute banget kan? Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya di next video. Oke? Bye-bye!